Dikisahkan dalam naskah-naskah babat, Amangkurat I memiliki calon selir seorang gadis Surabaya bernama Roro Oyi, putri Ki Mangunjaya. Karena masih kecil, Roro Oyi pun dititipkan pada Ki Wirorejo atau istilahnya dipingit. Setelah dewasa, kecantikan Roro Oyi menarik hati Pangeran Tejaningrat atau kelak menjadi Amangkurat II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Datar Media. Kawasan Imogiri merupakan salah satu wilayah yang sangat kental dengan sejarah perjalanan Kerajaan Mataram Islam. Salah satunya adalah Desa Banyu Sumurup yang merupakan desa pengrajin keris dan dikenal sebagai tempat tinggal beberapa empu atau ahli dalam pembuatan keris. Selain itu, Banyu Sumurup juga dikenal dan identik dengan pekuburan orang-orang hukuman dari kalangan dekat kerabat Istana Mataram. Tokoh yang dimakamkan di kompleks makam Banyu Sumurup antara lain adalah Pangeran Pekik, Roro Oyi, dan Raden Ronggo Prawirodirjo. Pangeran Pekik adalah salah satu putra Raja Surabaya di samping Pangeran Trunojoyo, Pangeran Indrajit, dan Pangeran Wirodarmo. Kerajaan Surabaya ini ditaklukkan oleh Sultan Agung Raja Mataram Islam pada tahun 1625. Karena kecakapan dan keberaniannya, Pangeran Pekik kemudian dijadikan pemimpin ulama Ampel dan pernah ditugasi menaklukkan Giri Kedaton di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram pada tahun 1636. Pangeran Pekik memiliki banyak gelar, diantaranya bergelar Raja Amangkurat Agung, pernah menjabat sebagai Adipati Surabaya, pernah bergelar Pangeran Anom, dan juga diberi gelar oleh rakyatnya Gagak Emprit yang berarti orang yang punya derajat tinggi akan tetapi bisa menyatu dengan rakyatnya. Istri Pangeran Pekik adalah Ratu Wandansari. Pangeran Pekik memiliki dua orang anak, salah satunya adalah Bagus Joko Umar. Bagus Joko Umar sendiri mempunyai anak yang namanya Suramenggala Ponorogo. Pangeran Pekik mempunyai salah satu gelar religi yaitu Raja Pandito Wali dengan ucapannya Sabdo Pandito Ratu. Dia mempunyai nama kecil diantaranya Raden Bagus Pekik atau Raden Muhammad Nur Pekik atau Imam Fakih. Di dalam religi Jawa, Pangeran Pekik juga bergelar Panembahan Pekik. Pangeran Pekik akhirnya meninggal tahun 1663 karena dihukum mati oleh Raja Amangkurat I. Salah satu versi kisah kematian Pangeran Pekik dimulai sejak tahun 1645 saat Sultan Agung digantikan putranya yang bergelar Amangkurat I sebagai Raja Mataram selanjutnya. Raja baru ini cenderung kurang suka terhadap Pangeran Pekik yang merupakan mertuanya sendiri. Dikisahkan dalam naskah-naskah babat, Amangkurat I memiliki calon selir seorang gadis Surabaya bernama Roro Oyi, putri Ki Mangunjaya. Karena masih kecil, Roro Oyi pun dititipkan pada Ki Wirorejo atau istilahnya dipingit. Setelah dewasa, kecantikan Roro Oyi menarik hati Pangeran Tejaningrat atau kelak menjadi Amangkurat II, putra Amangkurat I yang lahir dari permaisuri yang merupakan putri Pangeran Pekik. Pangeran Adipati Anom atau Pangeran Tejaningrat terpikat oleh kecantikan Roro Oyi saat berkunjung ke rumah Tumenggung Wirorejo yang akan menjadi istri ayahanda Raja Sunan Prabu Mangkurat Agung hingga jatuh sakit Wuyung Kasmaran. Atas persetujuan Pangeran Pekik, Roro Oyi dibawa masuk ke keraton dan ditempatkan di kesatrian untuk mengobati penyakit sang pangeran. Setelah Sang Prabu mendengar Roro Oyi jatuh cinta kepada Sang Pangeran dan malah mendapat dukungan dari Pangeran Pekik, beliau geram dan murka.
Maka Pangeran Pekik dan Kanjeng Ratu Wandansari serta Pangeran Tejaningrat, begitu pula Tumenggung Wirorejo dan Nyi Tumenggung dipanggil menghadap Susuhunan Prabu Amangkurat I. Dalam pasewakan atau rapat luar biasa, Sang Raja marah-marah dan menjatuhkan hukuman mati kepada Pangeran Pekik dan Tumenggung Wirorejo berdua, dan jenazahnya dimakamkan di makam Banyu Sumuruk. Selanjutnya, Pangeran Tejaningrat harus membunuh Roro Oyi dari tangannya sendiri. Pangeran Tejaningrat dengan membawa keris terhunus meninggalkan Paseban menuju ke Kesatrian. Sesampainya di Kesatrian, tidak tega akan menusuk Roro Oyi. Roro Oyi tanggap bahwa yang menyebabkan onar di dalam keraton Mataram adalah dirinya. Maka setelah melihat sang pangeran membawa keris terhunus, ditubruklah keris itu hingga tembus sampai ke punggungnya. Roro Oyi pun meninggal seketika itu. Geram sang Prabu Susuhunan Amangkurat belum mereda dan memerintahkan agar Kesatrian dibakar habis-habisan. Sedang Pangeran Tejaningrat diasingkan atau dibuang ke hutan larangan atau tutupan. Di hutan tutupan Pangeran Tejaningrat kedatangan Pangeran Purubaya Banteng Wulung yang mengajak Trunojoyo, anak kemenakan Adipati Cakraningrat dari Sampang Madura. Maksud kedatangan mereka mengajak perundingan agar sang pangeran mau merebut kekuasaan sang ayah Prabu Amangkurat I karena beliau bertindak sewenang-wenang terhadap anaknya serta para kawulanya. Kisah lain atau episode yang menarik dari kompleks makam Banyu Sumurup yang dibangun sejak masa Sunan Amangkurat I yang bertahta di Keraton Pleret ini adalah kisah pembongkaran dan pemindahan makam Raden Ronggo Prawiro Dirjo III pada tahun 1957. Raden Ronggo Prawiro Dirjo III adalah menantu Sultan Hamengkubuwono II sekaligus Bupati Mauspati Madiun. Lantas mengapa pada tahun 1957 Raden Ronggo dikeluarkan dari Banyu Sumurup? Bisa jadi ini merupakan koreksi atas kekeliruan masa lalu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Raden Ronggo Prawiro Dirjo III yang juga Bupati Mauspati Madiun ini dianggap memberontak oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Episode Raden Ronggo Prawiro Dirjo III ini cukup menyita perhatian sejarah modern Keraton Yogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono II. Pembangkangannya bersamaan dengan makin kuatnya cengkeraman kolonialisme Belanda pada masa Diandeles ke keraton baik Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta. Bersama Tumenggung Sumadiningrat, Raden Ronggo yang sama-sama menantu Hamengkubuwono II menjadi tokoh yang terlihat paling menentang Belanda. Di sisi lain ada Patih Danurejo II atau menantu Hamengkubuwono II juga dan putra mahkota yang pro Belanda. Di kutub lain ada Sunan Pakubuwono IV dari Surakarta yang terang-terangan bersekutu dengan Diandeles dan memiliki dendam pribadi kepada Raden Ronggo Prawiro Dirjo III. Posisi Sri Sultan Hamengkubuwono II terjepit dan dilematis karena Raden Ronggo menantu sekaligus salah seorang penasehat politiknya. Di sisi lain ia mendapat tekanan hebat dari pihak Belanda. Raden Ronggo menolak menghadap Diandeles di Batavia. Pada 20 November 1810, ia pergi ke Madiun bersama 300 pengikut setianya. Itulah awal penanda perlawanannya kepada pihak Belanda. Ia memperkuat benteng di Mauspati dan mendapat dukungan serta simpati dari berbagai elit Mataram termasuk Bupati Panolan, Tumenggung Notowijoyo II, ayah mertua Pangeran Diponegoro. Sultan Hamengkubuwono II yang dalam tekanan Belanda akhirnya mengirim pasukan guna memburu Raden Ronggo. Namun demikian kenyataannya pasukan ini tidak berbuat apa-apa karena dilematis. Diandeles kemudian mengirim pasukan khusus bersiasat dengan Patih Danurejo II untuk menuntaskan misi. Pangeran Dipokusumo, saudara Pangeran Diponegoro, dijadikan panglima perang.
Kemudian dalam Maospati diserbu namun kosong. Raden Ronggo sudah memindahkan kubu ke Wonosari, Madiun beserta 100 pengikutnya yang tersisa. Ia diburu dan lari ke Kertosono. Dipokusumo akhirnya bertemu Raden Ronggo. Dengan tombaknya sendiri, Kiai Bleber, Raden Ronggo akhirnya tumbang di hadapan Dipokusumo. Jenazahnya tiba di Yogyakarta pada 21 Desember 1810. Setelah dipertontonkan di muka umum, hari berikutnya jasadnya dimakamkan di Banyu Sumurup bersatu dengan kuburan Pangeran Pekik, Pangeran Lamongan, dan Roro Oyi. Sebelum dimakamkan di Banyu Sumurup, istrinya yaitu BRAY Maduretno yang tak lain putri Sri Sultan Hamengkubuwono II berlepas diri dari keraton. Ia meninggal dan dimakamkan di Gunung Bancak, Magetan, Jawa Timur. Jenazah Raden Ronggo Prawiro Dirjo III dikuburkan dengan nisan di kotak makam nomor 49. Dari kotak itu pula pada tahun 1957 makamnya dibongkar dan kerangkanya dipindah ke Magetan. Hampir 150 tahun kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyemati Raden Ronggo sebagai salah seorang penentang kolonialisme Belanda. Makamnya dipindahkan menyatu dengan istrinya di Gorang Gareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sahabat Datar Media, demikian tentang beberapa kisah dari tokoh yang dimakamkan di Kompleks Makam Banyu Sumurup serta Makam Raden Ronggo Prawiro Dirjo yang pada akhirnya dibongkar dan dipindah ke Magetan atas koreksi Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.